Peringatan hari ulang tahun ke-50 PDIP baru saja dihelat. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri hadir dalam agenda yang berlangsung di JIE Expo Kemayoran Jakarta ini. Sementara dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menepis ihwal jagoan PDIP dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 bakal diumumkan. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing arep diumumke ibu sopo? Baru kan pada yo. Ya ntar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Megawati bahkan sempat menyindir parpol yang mendompleng kader PDIP untuk dijadikan bakal capres 2024 mendatang. Enak aja, aku sampai liatin. Aku bilang mau Mbak Buwana, Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin, lo kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya gak punya kader sendiri? Dompleng-dompleng. Yo, iki aturannya piye to? Sampai gitu saya. Ya, pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi memastikan bahwa calon presiden yang akan diusung oleh PDIP berasal dari kader partainya sendiri. Bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, mohon maaf Bu Mega, Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Menilik elektabilitas sejumlah nama yang sempat mencuat ke permukaan, siapakah kemudian capres yang akan diusung partai banteng ini? Tim Liputan, Jakarta. Ya, sebelumnya sempat beredar isu bahwa isyarat kejutan yang dimaksud dalam perayaan HUT ke-50 PDIP adalah deklarasinya capres. Namun ternyata deklarasi itu belum dilakukan begitu. Mengapa kemudian PDIP cenderung menunda pengumuman capres yang diusung? Padahal PDIP menjadi satu-satunya partai yang berada di atas presidensial threshold dan bisa mengusung capresnya sendiri. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pemirsa Pak Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif dari Carta Politika sekaligus pengamat hukum. Selamat sore, Mas Toto. Selamat sore, Mas Agung. Mas Toto, kita tahu bahwa ya, PDIP ini merupakan satu-satunya partai bahkan di parlemen yang berada di atas 20% begitu ya, artinya bisa mengusung presiden secara langsung. Tetapi kenapa sampai sekarang PDIP masih belum mendeklarasikan capresnya? Apakah Anda melihat ini sebagai pengamat, ini sebagai bentuk strategi parpolnya? Ya, pertama tadi saya mendengar langsung ya statement dari Ibu Mega, cukup lama sekitar 2 jam, makanya masih merah nih batik saya tadi ikut hadir juga dengan beberapa pengamat. Kalau kita lihat memang saya dari awal termasuk yang memperkirakan bahwa acara hari ini tidak akan digunakan untuk mendeklarasikan capresnya. Walaupun sebenarnya menarik ya, Mbak Puan pernah mengatakan Ibu Mega sudah mengantongi nama capres tinggal diumumkan. Nah, pertanyaannya kalau mengapa tidak diumumkan saat ini, kalau secara teknis psikologis internal partai menurut saya, Ibu Mega pasti ingin memisahkan bagaimana acara hari ulang tahun ke-50 ini terpusat pada dirinya. Ketika kemudian hari acara, makanya tadi kalau kita dengarkan selama 2 jam itu refleksi dari kepemimpinan beliau, bahkan ketika pertama kali masuk partai, bahkan beliau berbicara mengenai PMI, PDI, dan PDI Perjuangan. Pusatnya ada pada dirinya, sertai dengan beberapa statement yang menegaskan bahwa poros PDI Perjuangan itu hanya Megawati Soekarnoputri.
Yang kedua, agak berbeda dong. Kalau misalnya diumumkan pada saat yang bersamaan, maka kita akan melihat dua matahari. Pusat perhatian akan lebih pada nama yang diumumkan. Itu yang pertama, analisa secara teknis atau psikologis internal partai. Yang kedua, saya pikir bisa juga ini adalah bagian dari kesengajaan atau strategi sambil saling mengintip. Kalau kita lihat sebenarnya sekarang sesama partai saling mengintip. Kalau mau jujur kan sebetulnya belum ada koalisi yang bisa memastikan calonnya maju. Misalnya Nasdem memajukan Anies kan belum memenuhi presidensial threshold. Situasi masih mungkin berubah. Kalau PDIP kemudian atau PDI Perjuangan kemudian terlalu cepat memutuskan calon, menurut saya juga itu malah jadi sebuah keuntungan buat lawan-lawan politik dalam mengambil sikapnya dalam berkoalisi. Saya pikir itu sih. Mengapa itu kemudian menjadi keuntungan bagi lawan-lawan mainnya ketika PDIP kemudian mengumumkan dalam waktu cepat? Langkah politiknya kan jadi terbaca. Misalnya kalau saya mendukung seorang Anies, akan sangat berbeda kalau membaca langkah politik Megawati mencalonkan Ganjar atau Mbak Puan. Mbak Puan cenderung di atas kertas lebih mudah dikalahkan kalau kita baca survei. Sementara ketika kemudian yang diumumkan adalah Ganjar, saya pikir kan ada hitung-hitungan lain. Bagaimana kemudian Anies harus dipasangkan dengan sosok yang bisa menjadi variabel komplementer karena Ganjar kuat di Pulau Jawa dan lain-lain. Itu yang menurut saya juga menjadi upaya saling mengintip yang sedang dilakukan oleh partai, tapi tetap perhitungan saya di bulan Januari-Februari ini mungkin kita akan melihat sinyalemen yang lebih kuat entah dari PDI Perjuangan ataupun dari koalisi perubahan yang digagas oleh Nasdem ataupun mungkin dari Pak Prabowo. Saya pikir biar bagaimanapun dibandingkan dengan 2014 dan 2019, peta koalisi akan bisa terbaca lebih cepat. Baik, Mas Toto, kalau kita lihat dari tayangan sebelumnya juga di momen yang sama, Presiden Jokowi ini sempat memberikan sinyal bahwa capres yang kemudian akan diusung ini berasal dari kader partai, PDIP sendiri, begitu. Anda sempat menyinggung beberapa nama, tapi kira-kira siapa yang berpeluang besar? Sebenarnya Mas Agung juga sudah tahu jawabannya lah, kalau misalnya berpeluang besar. Artinya begini, tetapi menariknya begini ya, ada satu hal yang kita bisa lihat sebagai hal baru dari pidato Ibu Mega tadi. Ibu Mega kan secara implisit mengatakan bahwa dia akan mengajukan kadernya sendiri, dengan ada partai lain yang mendompleng kadernya. Lalu kemudian diungkapkan secara lebih eksplisit oleh Pak Jokowi, beliau senang mendapatkan statement dari Ibu Mega bahwa PDI Perjuangan akan mencalonkan capres dari kadernya sendiri. Minimal ini membantah spekulasi dulu terkait dengan misalnya PDI Perjuangan mungkin saja hanya akan mencalonkan cawapres. Atau bahkan sempat muncul isu yang lebih konkret nama Prabowo Puan. Nah kalau berbicara menjadi sosok capres, otomatis kan kita bisa kemudian melakukan analisis secara lebih mendalam ya. Terus terang dari dua nama antara Mbak Puan atau Mas Ganjar yang sering disebut untuk bisa memenangkan pertarungan pilpres, notabene hanya Mas Ganjar yang bisa bersaing dengan dua nama lain yang juga cukup kuat, ada Prabowo atau ada Anies Baswedan. Sementara berbeda kalau misalnya Ibu Mega tadi membuka kemungkinan dalam pidato politiknya bahwa PDI Perjuangan juga mungkin mencalonkan cawapres, di situ malah peluang dari Mbak Puan menjadi cukup besar. Jadi secara implisit kalau kita coba baca dalam analisis yang sifatnya rasional, kepastian bahwa PDI Perjuangan akan memajukan capres bukan sekedar cawapres, menurut saya ini malah menguatkan posisi Ganjar dalam sebuah analisis untuk lebih diutamakan ketika PDI Perjuangan memang targetnya adalah hat-trick. Oke. Mas Sato, dengan kata lain, Anda ingin coba menyampaikan bahwa jika melihat elektabilitas masing-masing tokoh, khususnya yang berada di dalam kader partai PDIP, begitu, siapakah yang kemudian punya chance paling besar membawa PDIP kemudian memenangkan kontestasi pemilu kemudian di 2024? Logikanya kan begini, Mas. Pemilunya serentak. Kita mengenal ada istilah efek ekor jas. Efek ekor jas itu adalah efek yang akan diberikan oleh capres ketika dicalonkan oleh partai tersebut. Sehingga kemudian orang yang suka dengan sosok tersebut akan ikut memilih partai yang dianggap terasosiasi atau mengusung dirinya. Nah kalau menggunakan logika itu kan artinya PDI Perjuangan harus mencari calon presiden yang elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan elektabilitas dari PDI Perjuangan sendiri. Elektabilitas PDI Perjuangan sendiri ada di atas 20%, 20-25% dari berbagai lembaga survei. Artinya PDI Perjuangan kan
harus mencari capres yang elektabilitasnya di atas 20-25%. Di situ hanya ada nama Ganjar, Prabowo, dan Anies. Dan dengan adanya kepastian bahwa dalam pidato politik Ibu Mega tadi bahwa mereka akan mencalonkan kadernya sendiri, ya dengan logika seperti itu kita bisa melihat bahwa Ganjar yang paling memenuhi prasyarat. Baik, jika tidak sekarang, tadi tidak disampaikan begitu, tidak dalam waktu dekat setidaknya. Kalau begitu kapan PDIP diprediksi akan menyampaikan siapa capres yang diusung? Mas Toto? Ya, ada berbagai spekulasi ya. Dalam pidato tadi kan Ibu Mega mengatakan akan konsolidasi lagi di tanggal 1 Juni, perayaan Bung Karno. Akan digelar mungkin di GBK, yang mungkin dispekulasikan sebagian pihak, mungkin di situ akan menjadi waktu untuk mendeklarasikan capres. Tapi saya pribadi melihat konstelasi politik yang ada memanas sangat ketat, terutama kita bicara koalisi perubahan yang sudah menyatakan dalam Januari-Februari mungkin sudah akan mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya pikir ketika kemudian lawannya sudah jelas, Pak Prabowo juga sudah aktif keliling dan sudah mendeklarasikan dirinya bersama dengan PKB, kalau PDI Perjuangan terlalu lama mendeklarasikan capresnya, ada potensi kemudian kehilangan rekan-rekan koalisi. Dan kita tahu walaupun bisa sudah cukup memenuhi presidensial threshold, tapi untuk memenangkan capresnya tidak cukup hanya dengan kekuatan PD Perjuangan yang hanya ada di angka 20-25%. Saya sih melihat mungkin antara Januari sampai bulan Maret ini PD Perjuangan kalau mau spekulasikan juga sudah akan memastikan siapa capresnya. Oke, Januari sampai Maret begitu ya. Karena kita ketahui ya, bahwa Golkar, kemudian PAN, P3 yang tergabung dalam KIB kita tahu, lalu Gerindra dan PKB yang notabene tergabung dalam koalisi Semut Merah juga sampai saat ini belum mengumumkan siapa capresnya. Dari kacamata Anda sebagai pengamat, apakah ini juga menjadi satu bentuk partai-partai tersebut untuk melakukan wait and see, untuk melihat siapa dulu nih yang diusung oleh PDIP begitu untuk akhirnya kemudian mereka menentukan langkah berikutnya? Sepertinya memang seperti yang Mas Agung sampaikan tadi ya, dalam konteks terutama lawan politik. Kalau kita bicara Ganjar ini kan saing ketatnya adalah Anies Baswedan, dan mereka sangat punya kepentingan mengusung koalisi perubahan untuk melihat siapa yang akan dimajukan PDI Perjuangan. Tentu saja kalau menggunakan logika elektoral, mereka akan sangat senang kalau yang dimajukan adalah Puan, karena di atas kertas Anies akan dengan mudah memenangkan pertarungan. Okay. Sementara Ganjar kan surveinya masih ada di atas Mas Anies. Begitu pula Pak Prabowo seharusnya menyadari dari survei-survei yang ada, pesaing utamanya adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, sehingga kepastian apakah PDI Perjuangan akan memajukan Ganjar atau tidak juga akan berpengaruh terhadap kepastian Prabowo untuk maju atau tidak. Terakhir KIB ini menjadi menarik ya, menjadi partai yang di koalisi partai yang diisukan akan mengusung Ganjar apabila PDI Perjuangan tidak mengusung Ganjar gitu kan. Tetapi kita tahu dalam perkembangan terakhir narasi mengenai Ganjar mengusung ini menjadi lebih kuat dibandingkan tahun lalu kita berbicara PDI Perjuangan yang seperti lebih mengerucut ke nama Mbak Puan. Nah, kalau untuk KIB sendiri menurut saya mereka sedang menunggu juga sehingga kemudian mereka bisa memilih ketika Ganjar akhirnya diusung oleh PDI Perjuangan, apakah mereka akan kemudian mencari capres baru atau kemudian malah akan bergabung dalam koalisi besar bernama PDI Perjuangan. Itu yang menyebabkan menurut saya harusnya teman-teman PDI Perjuangan apabila ingin merangkul partai termasuk KIB sepertinya menyadari bahwa tidak mungkin mereka terlalu lama mengambil keputusan, dan menurut saya Juni itu jelas terlalu lama, partai lain dan koalisi lain sudah akan matang dengan calon di masing-masing. Baik, Mas Soto, tetapi hingga saat ini setidaknya kita ada gambaran bahwa seperti itu begitu ya. Hanya saja peta politiknya akan lebih tidak blur lagi, lebih jelas lagi begitu ya, setelah kalau nanti. Kalau saya mau berspekulasi, ya, Mas Agung, menurut saya sudah jauh lebih terlihat bahwa pintu buat Ganjar Pranowo lebih terbuka dengan tahun lalu. Tinggal bagaimana momennya, apakah akan diputuskan dalam waktu cepat atau tidak. Perkiraan saya antara Januari sampai bulan. Baik, kita nantikan, kita lihat bersama-sama bagaimana kemudian peta politik ini akan terjalankan. Terima kasih atas kesediaan Anda bergabung bersama kami, Mas Toto, di Berita 1 Sore.